Salam sahabat. Ya, pada video kali ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai kesiapan Rica Ijo lomba dilihat dari kotorannya, ya bro ya. Ya, tip ini sudah sangat lama sekali ya bro ya. Tentunya untuk pemain Rica Ijo sudah sangat paham untuk mengetahui Rica Ijo-nya itu siap atau tidak saat dilombakan dengan melihat dari kotorannya. Seperti ini bro, kotoran Rica Ijo yang seperti ini, kering. Kalau kita kasih makan pisang dan kotoran itu kering, itu menandakan Rica Ijo itu siap buat lomba. Dan apabila becek seperti ini ada yang becek ya bro ya. Yang becek seperti ini menandakan kalau Rica Ijo itu kurang fit, dia tidak siap dilombakan. Apabila nanti dilombakan itu akan banyak sekali kendalanya, misalkan itu nanti didis atau ngepem dan lain-lain, karena Rica Ijo itu sendiri sedang tidak dalam kondisi fit. Jadi intinya seperti ini bro, saya kasih gambaran untuk Rica Ijo yang siap dilombakan, yaitu apabila kotorannya itu kering, kering seperti ini, kering ya bro ya. Jadi apabila kotoran itu kering, menandakan kalau Rica Ijo itu siap dibuat lomba. Dan saat lomba nanti, biasanya Rica Ijo itu akan di top perform. Sekali lagi, apabila kita ingin mengecek kesiapan Rica Ijo dari kotoran, kalau kotoran itu kok kering, itu dia siap dibuat lomba. Dan apabila becek, apalagi itu bau, itu sama sekali Rica Ijo-nya itu sedang tidak dalam kondisi fit dan disembuhkan terlebih dahulu kalau dibuat lomba. Beda kalau saat Rica Ijo itu kita berikan infus. Kesiapan Rica Ijo kalau di infus itu, kalau kotoran berair, itu dia sudah di top perform. Tapi kalau belum berair, dia tidak siap dibuat lomba. Jadi kebalikannya ya bro ya, kalau kita kasih buah pisang tanpa memberikan infus untuk kotoran yang kering seperti ini, dia itu siap dibuat lomba. Tapi kalau becek, dia tidak bisa dibuat lomba. Ini adalah teori lama tapi masih sering dibuat acuan untuk para pemain itu sendiri untuk membuat Rica Ijo siap atau tidak saat dilombakan. Ya, demikian tip dari saya, semoga membantu ya bro ya. Ini adalah tip lama tapi masih terbukti manjur. Silahkan dicoba dan semangat berlomba. Salam.